Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Pabrikan motor asal Taiwan, Kymco, tengah menyiapkan skutik besar 150cc baru. Tentu kehadirannya untuk menantang Yamaha NMAX 155 dan Honda PCX 160. Kymco memiliki kualitas yang baik dengan harga yang dapat bersaing. Dan perlu diingat, Kymco adalah motor matic pertama yang hadir di tanah air. Sebenarnya skutik Kymco apa sih? Buat kalian pecinta skuter bongsor, tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Rumor terbaru hadir dari pabrikan motor asal Taiwan, Kymco Motorcycle. Kabarnya akan mempersiapkan skuter 150cc terbaru. Kymco Downtown 150i. Kymco Downtown 150i secara tampilan tidak akan jauh berbeda dengan adiknya, Kymco 125i yang dipasarkan di Eropa. Downtown 150i ABS adalah skuter Kymco yang memadukan desain dan teknologi berani dengan kenyamanan luar biasa. Dengan ukurannya yang mengesankan dan lampu depan LED yang besar, memberikan pengendaraan yang nyaman namun gesit. Kaca depannya yang tinggi dan tampak sporty memberikan perlindungan maksimal bagi pengendara di lingkungan berkendara apapun. Untuk fiturnya, Downtown 150i mengintegrasikan sistem Nudu di dashboardnya. Ini termasuk sistem GPS yang sangat cocok untuk berkendara roda 2. Juga menawarkan kemungkinan lain, seperti menerima notifikasi ponsel cerdas di dashboard atau menyesuaikan dashboard. Terakhir, soket USB yang terletak di salah satu sapunya berguna untuk mengisi daya gadget kalian. Urusan dapur pacu, motor ini dikabarkan dibekali mesin 149cc. 4 tak 1 silinder dengan injeksi bahan bakar Euro 4. Downtown memiliki akselerasi yang hidup dan torsi yang ideal untuk perjalanan yang menyenangkan dan aman.
Dilengkapi dengan ABS dan rem cakram depan dan belakang. Downtown 150i adalah skuter yang dapat diakses dengan lisensi B dan kursus pelatihan 7 jam. Memastikan keamanan maksimum dalam situasi apapun. Ini menawarkan pengereman yang presisi dalam segala situasi dengan tuas rem yang dapat disesuaikan. Memungkinkannya beradaptasi dengan sempurna ke semua morfologi. Scootic Bongsor ini menawarkan pengereman progresif yang sangat menyenangkan dalam kota, di jalan pedesaan, dan di jalan raya. Skuter ini sangat cocok untuk penggunaan solo dan duo. Berkat kursi dua tempat duduknya yang megah, pegangan penumpangnya, dan pijakan kaki yang dirancang untuk tujuan ini. Sayangnya untuk warna dan harganya belum ada info resmi, guys. PT Smart Motor Indonesia, pemegang merek Kymco di Nusantara sebelumnya, sudah menjual produk barunya Kymco Downtown 250. Kami percaya, kedepannya Kymco dapat menjadi salah satu kendaraan roda 2 yang dapat berkembang dengan baik di tanah air. Kata Pauline, Presiden Direktur PT Smart Motor Indonesia. Jika benar dihadirkan di tanah air, kira-kira bisa bersaing dengan skuter pabrikan Jepang nggak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.